9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini kita akan membahas tentang setting apa-apa nama pelang dari awal sampai cara ngeprintnya. Pertama kita buka Corel Draw. Kemudian kita buat kotak dan kita kasih ukuran sesuai dengan papan yang akan kita buat. Untuk kali ini papan nama yang akan saya buat yaitu dengan ukuran 100 x 50 cm. Kemudian kita kasih warna sesuai dengan warna yang kita inginkan. Kita kasih warna biru tua. Karena warna yang saya inginkan kurang tua, maka kita kasih tambahan warna hitam. Gini caranya. Saya ulangi sekali lagi. Kemudian saya ingin membuat kotak lagi dengan mengcopy kotak yang sudah ada. Kita klik kiri kotaknya, kita tahan, geser, dan lepaskan sambil mengklik kanan. Saya ingin menggeser kotaknya bagian pojok kiri, atas. Kita gunakan set tool, tapi ingat, kotaknya harus kita convert dahulu. Kali ini saya ingin mengambil file dokumen logo saya, yaitu Vanka Design. Kotak yang sebelah kanan akan saya isi dengan logo saya. Kotak yang sebelah kiri, kita isi dengan produk apa saja yang akan kita promosikan. Kita ganti fontnya sesuai dengan yang kita inginkan. Biar lebih kelihatan menarik kita kasih bullet. Bullet saya kali ini saya ambil dari insert karakter. Untuk mengaktifkan insert karakter kita tekan Ctrl dengan F11. Kali ini saya akan memilih menggunakan Wingsdings 2. Kemudian kita tinggal memilih bullet mana yang akan kita pakai. Kita tinggal drag bullet yang akan kita gunakan. Kemudian kita copy dengan cara seperti yang tadi.
kita taruh di bagian tulisan paling bawah. Setelah itu kita copy lagi menggunakan blend tool. Kita tentukan jumlah kopian bulat ini. Kemudian di sini kita kasih angka 4. Kemudian kita atur posisi bulat. Kemudian kita masuk ke tahapan print. Kita grup semua, kemudian kita kasih warna putih dan outline-nya kita kasih warna hitam. Kemudian kita print. Kita print preview dulu untuk mengatur posisi kertas. Kita klik di sini untuk mengatur kertas yang akan kita gunakan. Kemudian kita pilih preference untuk memilih ukuran kertas, mau menggunakan A4 atau F4. Selanjutnya kita klik di sini untuk mengetahui posisi dan jumlah kertas yang kita butuhkan. Kalau kita ingin langsung mengeprint semua, kita klik di sini. Kalau kita ingin mengeprint satu per satu, kita klik kanan, terus pilih Print Set Now.